jutaan rahmat-rahmat Allah di dunia, insya Allah juga di akhirat, dan bisa dipastikan dengan izinnya Allah, saudaraku, sampai bulan Rajab depan. Bulan Rajab tahun depan, saudaraku akan berada dalam zona kehidupan rahmat Allah, kebahagiaan lahir batin, finansial terpenuhi, seluruh hajat doa dikabul oleh Allah. Sekali lagi, manfaatkan momentum bulan Rajab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam hormat, salam ta'adim lahir batin untuk saudaraku dimanapun saudaraku berada. Semoga saudaraku semuanya selalu hidup dalam kebahagiaan lahir batin sekeluarga, terhindar dari segala macam musibah lahir batin, terkabul seluruh hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, di bulan Rajab ini atau Rajabiyun ini, saudaraku, sempatkan dan manfaatkan oleh diri saudaraku semuanya untuk bersolawat di malam hari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 41 kali, saudaraku. Diawali dengan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah itu, saudaraku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon keramatnya bulan Rajab. Kemudian apa, utarakan hajat dari saudaraku semuanya. Insya Allah saudaraku, dengan membaca solawat khusus ini saudaraku, selepas ba'da solat hajat 41 kali, insya Allah dosa-dosa kita semua akan terampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup diri kita sekeluarga dipayungi dengan jutaan rahmat-rahmat Allah di dunia, insya Allah juga di akhirat, dan bisa dipastikan dengan izinnya Allah, saudaraku, sampai bulan Rajab depan. Bulan Rajab tahun depan, saudaraku akan berada dalam zona kehidupan rahmat Allah, kebahagiaan lahir batin, finansial terpenuhi, seluruh hajat doa dikabul oleh Allah. Sekali lagi, manfaatkan momentum bulan Rajab ini, saudaraku. Adapun solawat yang harus saudaraku baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum, shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi bil kabirul mutakabbirul karimullahi wal baqaihi. Itu saudaraku baca 41 kali. Terima kasih saudaraku. Semoga saudaraku sekeluarga dimanapun berada diridhoi Allah, disyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbarokahi oleh bulannya Allah, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan Rajab. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata salah hilaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.